Tema conference pada kesempatan kali ini tentunya sangat tepat, yaitu Empowering Women in Embracing Technology. Dengan kemajuan teknologi, peran perempuan bisa lebih besar untuk memberdayakan diri mereka serta komunitasnya. Gender equality di Indonesia masih perlu sangat kita tingkatkan. Gender gap di bidang teknologi bukan hanya sekedar statistik belaka, itu merupakan penghalang utama untuk kemajuan negara kita. Perempuan hebat di dunia keuangan dengan teknologi semakin maslahat untuk negeri. Masuk sekarang ke panel pertama. Yuk, kita panggil moderatornya uh, Yulinda Hartanto. Oke. Okay. Masih di BNI Security ya. Masih. masih. Itu ya boot yang Sono. Betul. Itu boot yang sebelah Sono. Thank you ya. Okay. Bawa boot. Oke. Okay. Vivi Equity Analyst di BNI Security. Sebelumnya sempat di Niaga, Morgan Stanley sama felbury Security betul banget. Oke, okay. ngambil uh, Bachelor Commerce dari Kanada. Kanada. Oke, okay, langsung aja kali ya. Ya langsung aja. Ya uh, sore semua, terima kasih atas kehadirannya. Uh, saya make it short, jadi uh, nanti saya bacakan profil masing-masing uh, panelis uh, pertama. It's very honored uh, to have all the panelists in the uh, first session. Uh, jadi tema uh, panel pertama itu uh, bridging uh, tradition and innovation. Jadi kita panggil dari company-company yang emang udah uh, very big in size and uh, very well established in terms of the years of experience. Uh, jadi uh, untuk uh, pembicara kita mempunyai tiga pembicara. Jadi nanti saya bacakan profilnya, nanti uh, baru tolong ibu-ibu uh, uh, ke panggung setelah saya bacakan uh, profilnya. Yang pertama kita uh, punya uh, pembicara dari Bank Sentral Asia BCA. Uh, Bu Vera Iflim uh, CFO uh, dari uh, BCA. Uh, Bu Vera ini uh, very uh, season uh, CFO uh, sebelum uh, di BCA, Bu Vera merupakan direktur dan CFO di Bank Danamon. Uh, beliau juga merupakan komisaris uh, di uh, Adira Finance dan uh, di BCA ini Bu Vera uh, mempunyai uh, berbagai responsibility uh, as uh, the CFO uh, of the bank. Bu Vera juga merupakan anggota Perbanas dan Water Society, Watercolor Society ya. Saya ikut uh, Instagramnya Bu Vera, very impressed uh, dengan lukisan-lukisan uh, Bu Vera. Uh, yang kedua kita uh, very honored to have uh, Bu Marina dari uh, Cisco Indonesia. Nah, uh, Bu Marina sendiri merupakan Country Managing uh, Director uh, di Cisco uh, bertanggung jawab di mostly di business development ya dan uh, uh, Cisco ini merupakan salah satu uh, network terbesar uh, di dunia. Saya di company lama juga uh, use uh, Cisco a lot. Uh, dan uh, Bu Marina udah berpengalaman lebih dari uh, 20 tahun di bidang uh, telekomunikasi dengan berbagai macam experience. Uh, beliau uh, mengenyam pendidikan uh, S1-nya itu di Universitas Telkom Indonesia dan uh, S2-nya di uh, Magister Teknologi dan Manajemen Inovasi dari Inggris, University of Sussex. Last but not least, ini pembicara yang uh, indirectly saya selalu bilang menentukan KPI saya karena <laughs> karena beliau adalah CFO dari parent company saya Bank Negara Indonesia. Uh, Bu Novita sendiri join uh, BNI itu di akhir uh, 2020 sebelumnya uh, Bu Novita itu merupakan SVP uh, di, bagia, di Bank Mandiri dan uh, group head accounting uh, di Bank Mandiri. Beliau juga very seasoned uh, banker, berkarir dari awal uh, di Mandiri uh, sampai uh, tahun 2020 uh, join dengan uh, Bank Negara Indonesia. Bu Novita sendiri itu uh, untuk uh, S1-nya dari Universitas Islam Indonesia di bidang accounting dan uh, telah mengenyam, mengenyam uh, continuing study di Harvard, uh, Harvard Business School, CFO Leadership Forum uh, uh, dan IESE Business School. Jadi untuk uh, panel pertama ini uh, kami memberikan kesempatan untuk masing-masing uh, uh, pembicara 15 menit untuk uh, uh, presentasi dari perusahaan dengan tema yang ada yaitu uh, bridging tradition uh, and innovation bagaimana Bank Sentral Asia, Cisco dan Bank Negara Indonesia itu embrace the technology while at the same time itu empowering uh, the, uh, the woman in the uh, company, each of the company. Kami persilakan Bu. Saya berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera buat kita semua, selamat siang yang saya hormati Ibu Nurhaida, Komisaris Utama IDX, Bapak Ibu semuanya pada kesempatan ini. Nah, saya akan sharing sedikit, teknologi digital itu bukan hal yang sudah part of our DNA di BCA. Dan saya akan share sedikit mengenai gender equality di BCA, termasuk ESG yang saat ini sedang 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 digalakkan lah ya. Nah, buat Yuli mungkin ini sudah bosan. Katanya nggak kenal maka tidak sayang. Jadi saya sedikit perkenalan mengenai BCA. Ini adalah kinerja kami di first house 2002 empat tahun ini, yang kita rilis bulan lalu. Nah ini kalau bicara perbankan, sampai dengan tahun ini kinerja perbankan, industri perbankan tumbuhnya luar biasa. Saya bisa katakan sangat bagus walaupun di tahun election. Laba BCA tumbuh 11 persen, kredit kita tumbuh 15,5 persen, saya lihat industri, rata-rata industri di bulan Mei sekitar 10,5 persen, uh, kita bersyukur bisa tumbuh di atas industri ESG. Nah, ESG financing. Nanti saya cerita sedikit mengenai ESG financing. Di BCA ini adalah satu salah satu fokus yang sangat kita perhatikan. Jadi saat ini bis dari total bisnis BCA antara 23 sampai 25 persen bisnis kita itu sudah qualify sustainable financing. Ini satu pertumbuhan yang saya katakan cukup luar biasa. Kalau lima tahun itu rendah sekali. Jadi we catch up in the past five years. Now almost 25% of our business itu adalah sustainable financing. Beberapa bola-bola kecil di bawah sebenarnya melihat bank itu nggak sulit. Bapak Ibu semuanya. Nah, untuk BCA, NIM kita di 5,7%. Cost to income ratio saya yakin oh, mungkin banyak CFO ya di sini. CFA I think this is quite familiar for you cost to income ratio untuk banking industry salah satu hal yang sangat penting. Di BCA posisi first half kita di 30 persen, 30, 30,7 persen. Sedikit bicara mengenai cost to income ratio, 2019 stabilly di 43 persen cost to income ratio kita. Nah dalam lima tahun terakhir, kita tahu dengan adanya COVID, dengan banyaknya waktu e-commerce, banyak melakukan Um, apa ya, campaign, cashback, discount dan sebagainya. Digital adoption accelerated in Indonesia. Ini juga membantu bank untuk digital transaction. Oleh sebab itu dalam lima tahun terakhir di BCA, we were able to bring down our cost per transaction substantially. Dan kalau bicara cost to income ratio 30,7 persen, tidak banyak bank, uh, Bapak Ibu. Tidak hanya di regional, di dunia juga tidak banyak bank yang bisa cost to income ratio di level di bawah 35%. persen. Dan kita bersyukur untuk Indonesia, bank di Indonesia, terutama major bank, I think we are quite efficient today, very efficient, I will say, uh, di BCA, I will say we are very efficient, uh, able to bring down the cost to income ratio. At the same time, bisnisnya growing. Nanti Anda bisa lihat pertumbuhan transaksi di BCA. LDR itu adalah mengukur likuiditas di BCA. 72 persen, 73 persen, we are very liquid. Rata-rata industri perbankan itu 85 persen. Apa itu LDR? LDR itu adalah dari funding yang bank berhasil kumpulkan, disalurkan dalam kredit berapa persen. Jadi kalau semakin rendah berarti likuiditas masih banyak yang bisa disalurkan, singkat kata. Loan at risk ini adalah mengukur resiko kredit atau resiko bisnis sebuah bank. Di zaman COVID, terima kasih kepada regulator terutama OJK, Bu Ida masih ada saat itu, bank diberi kesempatan namanya loan relaxation, semua debitur yang direstruktur selama masa COVID kita tahu kan, ya, yeah, you are bank at home, business at home, cash flow juga terhambat untuk banyak debitur. Akhirnya kreditnya perlu direstruktur. Tapi bank diberi kesempatan tidak downgrade, sehingga itu masih kategori lancar. Itulah banyak disebut loan at risk 6.4 per Juni. Pada saat peaknya BCA di 19.8 persen 2021, saya paling ingat tuh. It was the highest level for BCA, dibanding industri kita salah satu yang rendah untuk bank-bank yang besar. Dan ini improve substantially thanks to government, thanks to the economy. 6.4 as we speak today, kita drop ke 6%. Mudah-mudahan itu can continue to improve. Capital, yes, capital yes. 27,8 itu one of the highest. Sedikit kenalan mengenai um, BCA. Hmm, digital. Bang mana yang bisa hidup tanpa teknologi. I'm a true believer of technology. Nah di BCA, saya bisa katakan DNA-nya itu digital is a part of our DNA already. Setiap pemikiran bisnis cycle yang baru, product cycle yang baru, selalu di mindset kita itu udah harus digital. Nah ini adalah gambaran yang sangat sederhana Bapak Ibu. Sebenarnya sangat sederhana, sederhana. just to simplify. You see here ada B2B, B2C, and C2C. Ini adalah penggambaran satu ekosistem di dalam ekonomi untuk perputaran uang. Bangka mengelola anda sabar. Ini adalah gambaran satu ekosistem. B2B biasanya corporate, commercial. Atau apetir daripada SME. B2C termasuk wholesale, distributor, dan sebagainya. And then C2C. Kita itu ada di C2C. Nah di sini adalah semua channel yang BCA gunakan untuk melayani kebutuhan bertransaksi nasabah. Buat kita di sini mungkin paling familiar itu apa? Mobile banking apps. Ada yang pakai BCA nggak di sini? <laughs> Sedikit promosi. <laughs> nah kalau mobile banking apps itu sebenarnya di ujung daripada ekosistem C2C. Tapi yang ngedrive the whole full offline ekosistem itu harus dari B2B. BCA mempergunakan kita tidak kasih nama, saking simpelnya namanya internet banking. BCA adalah bank pertama yang menggen, memperkenalkan internet banking. Bisa tebak tahun berapa? Tahun 2000. Pada saat PC mulai digunakan oleh perusahaan, pada saat perusahaan mulai menggunakan web-based, kami memperkenalkan internet banking dan tahun depan usianya 25 tahun. Internet banking BCA itu develop end to end supply chain per industri per jenis sektor. Jadi cukup cukup ribet sih. Sangat kompleks di dalamnya dan itu digunakan sudah usianya 25 tahun. Tidak dikasih nama, lupa kasih nama mungkin waktu itu. Jadi this is a whole ecosystem. Di BCA di serve oleh banyak channel. Ada yang sempat lihat nggak channel Mama 7? Halo BCA, mungkin ada yang sering. Now, Halo BCA is our contact center. Kenapa bagian dari satu digital channel yang hari ini sangat penting? Kita tahu hari ini transaksi di BCA ya, 99,6 persen dilakukan secara digital di luar cabang. Jadi transaksi di cabang hanya 0,4 persen in terms of value, di cabang manage about 40% of transaction Jadi gede-gede itu ke cabang. Now, why contact center is part of digital channel hari ini? Kenapa? Karena kita tahu nasabah muda-muda yang buka rekening lewat mobile banking apps, they might not come to branch. Biasanya, behaviornya, setelah mulai injak usia 35-40 tahun, baru ke cabang. Kenapa? Baru butuh safe deposit box. Di bawah sebelumnya itu belum butuh. Baru butuh cari kredit ke bank. Jadi mereka baru datang ke cabang. Sebelumnya mereka banyak bertransaksi lewat mobile banking. So how to serve them? Di sinilah kami menggunakan Halo BCA sebagai digital customer service. We operate the largest call center in Indonesia. Hari ini 4.500 staff 24 hours, 7 days. Dan saat ini sebenarnya kita prepare for 2030. We are seeing we might need 8,000 people there to serve just in call center. Jadi layanan di Halo BCA sama dengan layanan Anda ke cabang. Bedanya nggak bisa tarik uang. Tunai. Itu saja bedanya. Jadi, this is just to show you digital is so important. Dan without this, nggak mungkin yang kotak-kotak samping itu kejadian. Jumlah nasabah hari ini 32 juta. Dalam lima tahun naik dua kali lipat. When I joined the bank in year 2018, early of 2018, jumlah nasabah 13,6 juta. Waktu itu ditargetkan double dan kita achieve, even much higher. Kemudian jumlah transaksi 6 bulan, kita memproses transaksi 17 miliar transaksi 6 bulan, hitung aja per hari berapa. Sangat sibuk. Jadi the mobile banking transaction hari ini 24% meningkat year on year. 2,3 kali X dalam 5 tahun. Jadi digital help us. Without digital, I don't think we can get this amount of customers. Jadi thanks to the technology. Next. Sedikit saya bicara mengenai ESG. ESG itu ada tiga komponen. We all know that environment, social, and governance. Untuk bank adalah industri yang highly regulated. Dan buat Indonesia, mungkin sebagian kita, Bu Ida, kita masih ingat ya, tahun 1998. Saat-saat yang paling sulit untuk Indonesia, termasuk industri perbankan di Indonesia, our banking system almost collapse, ya Bu. Karena apa? Kalau dievaluasi setelah ditarik benang merahnya, satu, poor good corporate governance. No good governance. Itulah yang bisa membuat banking system bisa collapse. Disitulah sejak tahun 2000, melalui regulator, Bank di Indonesia diharuskan, I think very strict untuk good corporate governance. Itu bagian G-nya ESG. Jadi tanpa sebenarnya menyebut ESG, banking industry sudah embarking ini jauh lebih cepat. Sosial itu menjadi sangat penting. Nah, untuk BCA, chart yang pertama, total bisnis yang sustainable finance saat ini mendekati 25% dari total bisnis kita. Dan nah, pie chart yang di bawah itu, almost 80 trillion, itu adalah green financing. Jadi, industri. Kayaknya saya masih berdiri di sini, angin uh, suaranya baru bisa. This is I think where we are, dan kita forward looking untuk area ini. Kemudian bicara woman, gender equality dari 17 SDG, BCA com commit to manage 9 SDG, amongst other adalah satu gender equality kami sangat memperhatikan entrepreneurship di Indonesia. BCA menghabiskan banyak waktu, banyak effort to educate entrepreneurship di Indonesia. Kenapa? Banking business we are follow trade. Kalau entrepreneurship-nya bagus, baru banking bisnisnya nya bisa bagus. Kalau leadership entrepreneurship daripada pemain bisnis itu bagus, baru perputaran bisnisnya bagus. Akhirnya banking bisnis juga bagus, nggak bisa diputer-puter. Oleh sebab itu kami mau sangat memperhatikan entrepreneurship di Indonesia. Sekarang termasuk woman. Tiga tahun yang lalu kami mulai promosikan woman entrepreneur di Indonesia. Khusus nasabah UMKM, syaratnya harus wanita, bukan istri ya, tapi memiliki bisnis yang merang bisnis itu namanya one man entrepreneur dapat bunga kredit khusus. Di sini kelihatan ya 3,21 itu super 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 murah Bapak Ibu. Kredit bunga UMKM hari ini kisaran 9 sampai 10%. Kalau Anda wanita, Anda pemilik bisnis dan bisnis Anda sudah melewati masa-masanya minimal lima tahun. Mungkin bisa dapat kredit dari BCA. Kenapa lima tahun? Ya, mesti latihan dulu up and down bisnis. Setelah lima tahun lebih sustainable, baru uh, pass kredit kriteria. Kami sangat menginsentif para wanita Indonesia untuk menjadi a good entrepreneur. Dan hari ini kita ada 46 ribu debtor wanita dari total debtor ini sudah mencapai 36,8 persen. Peningkatan yang sangat substansial dalam tiga tahun. Boleh tepuk tangan untuk wanita Indonesia. <tuk> Saya sangat bangga lihat ini karena kita waktu awal-awal itu kecil sekali. Pada saat kami kasih insentif, kasih literasi keuangan, webinar dan sebagainya, nah hari ini sudah mendekati 46 ribu lebih. I hope tiga tahun, lima tahun ke depan ini bisa double. Karena inilah yang salah satu kontribusi kami untuk membangun UMKM khususnya pemainnya wanita. Sedikit mengenai talent. Ini di BCA, gender equality, memang bank mayoritas wanita. Jadi ya begitulah. Jadi Dan new hire juga sekarang memang lebih banyak wanita. Ini bukan robot, ini semua manusia, jadi ini adalah uh, male and female, and employee composition mostly young, 70% below 40, uh, 40 years old now, dan 61% female. Ini adalah apa yang kami lakukan di BCA. Salah satu rahasianya ada di mana? Saya sering ditanya investor. Rahasia, how do you manage your performance so sustainable over the past 25 years? Oh, 25 years. Saya selalu bilang, when you invest in BCA, actually you invest in the people, in the management. Aset terbesar BCA itu di mana, menurut hemat saya, adalah di karyawan. Di BCA, kami mengajarkan budaya kerja. Corporate culture itu diajarkan. Setiap layer organisasi ada refreshment setiap tahun. Apa yang kami ajarkan? Bagaimana kita respect? Bagaimana kita empower orang lain? How to be a good team player? Bagaimana kita bisa melayani nasabah dengan baik? Itu part of our culture, sehingga our corporate values nomor satu adalah customer focus. BCA hari ini, I think, because of the good corporate uh, culture, sehingga turnover, employee turnover yang di sana, ini part of social ya, ESG itu bagian sosialnya, ini diukur. Turnover BCA itu 3,6% for such a big organization. Under Gallup Survey, we, we bid global, uh, global standard. Sangat rendah. Setiap tahun BCA melakukan dua survei. Customer engagement survey dan employee satisfaction survey. Kami memiliki filosofi bisnis. Kalau karyawannya bahagia, happy bekerja, baru mereka bisa melayani nasabah dengan baik. Jadi nggak bisa diputer-puter. Oleh sebab itu, kami sangat memperhatikan employee survey index. Jadi ini adalah bagian how to support ESG juga. Next, bicara hmm, ESG. Uh, sedikit ya, saya curi itu bicara ESG. Nah ESG saat ini banyak sekali memperhatikan mengenai environment. Environment itu salah satu touching mengenai carbon emission. Bank-bank mulai diharuskan menghitung carbon emission dari semua kredit yang kami salurkan ke debitur. Oleh sebab itu, kami debate di dalam management team. Bagaimana kita bicarakan kepada nasabah debitur, hey you need to focus on ESG, you need to focus on waste management, limbah, manufaktur dan sebagainya. Jadi waktu kami berdebat di dalam manajemen, CEO kami Pak Yaya tanya, kalau debitur tanya apa yang BCA sudah lakukan? Di sinilah awal, ini bicara 3-4 tahun yang lalu, kami mulai fokus on waste management, Promoting operational friendly, friendly, environmental friendly operation eh, di BCA. BCA bank bukan manufaktur. Kami sebenarnya nggak punya apa ya limbah ya seperti perusahaan pabrikan. Ternyata setelah dilihat-lihat bank itu sampahnya banyak. Electronic waste. Di sini adalah contoh-contoh yang kami mulai recycle. Bapak Ibu tahu mesin EDC? Kalau belanja hmm, kartunya setiap tahun mesin itu bisa rusak dikembalikan oleh merchant merchant. Kami operate the largest machine in Indonesia. Mesin yang dikumpulin setahun yang nggak bisa kepake banyak juga loh mesinnya kecil dikumpul-kumpul bisa 61 ton mau oh, dibuang dulu dibuang sekarang kami recycle di Pretelin sampai zero waste yang dibuang ke TPA. Itu sebenarnya itulah apa yang kami kerjakan. Kartu plastik ada kartu ya. Kartu ATM, kartu debit, kartu kredit, banyak jenis kartu. Bisa rusak, bisa expired. Dikumpul-kumpulin banyak juga, bisa 14 ton di sini. Apa yang kami lakukan dengan kartu ini? Di recycle, dijadikan apa? Bapak Ibu kalau ke cabang BCA ke tempat parkir, paving bloknya dari recycle kartu plastik. Enggak ada nama Bapak Ibu, tenang aja. Udah jadi paving block. Ini yang kami lakukan, terakhir contoh uniform, seragam. Ke cabang, teller customer service menggunakan seragam bukan. Setahun kami memiliki tiga style. Setahun harus diganti karena dipakai kan setiap minggu apa yang dilakukan setelah setahun? Enggak bisa didonasikan. Nanti Anda lihat di mana-mana ada telur BCA, bingung kan? Seragam itu tidak bisa didonasikan. Bisa tebak enggak apa yang kami lakukan selama ini? Setiap tahun dibakar. Sekarang kami recycle. Jadi apa yang kami lakukan adalah memikirkan end to end sebuah product cycle menjadi zero waste. This is also ESG. Dan yang saya senang pada saat kami mau lakukan ini tidak banyak vendor. Akhirnya kami panggil. And kalau anda tertarik lakukan ini, BCA akan biayain. Ini akan jadi bisnis yang bagus. Akhirnya kita create another new economic opportunity kepada banyak UMKM. Hari ini sampah-sampah BCA dibeli. Karena kita pilih dengan baik sudah dibeli hari ini setelah sekian tahun. Jadi inilah saya pikir um, when you talk about ESG, the rule of thumb you start from yourself. Either from the management, you need to focus first which one ESG. Menurut pengalaman kami, you need to start from governance. Only a good corporate governance entity, you can promote, you can embark in a lot of journey. Without good corporate governance is very hard to talk about the journey. Then social. Social itu area yang kita fokus. Customer and our employee. Jadi baru kita bicara banyak mengenai environment. Ini adalah our ESD rating. PCA, this is very important for us. Uh, with our market cap, 89% pemegang saham kami adalah asing. And a lot are value investor sangat memperhatikan ini. Jadi uh, this is important for us to continue. Terima kasih. Saya ada sedikit video selingannya, less than two minutes, mengenai how we do the waste management. Silakan. Komitmen BCA melanjutkan operasi menuju ramah lingkungan. BCA telah mencanangkan inisiatif-inisiatif operasi perbankan ramah lingkungan guna mendukung upaya pemerintah Indonesia untuk bertransisi ke ekonomi rendah karbon. Sebagai tindak lanjut atas komitmen tersebut, BCA kembali menginisiasi berbagai pengelolaan limbah elektronik perbankan. BCA mengelola lebih dari 1300 unit atau setara dengan 30 ton limbah uninterruptible power supply atau UPS yang telah rusak. Lebih dari 2.900 unit atau setara dengan satu ton limbah hard disk server dari berbagai data center BCA. Serta pengelolaan lebih dari 17.000 unit atau setara dengan 480 kg limbah key BCA yang dikembalikan oleh nasabah BCA di seluruh penjuru Indonesia. Setiap komponen dari limbah elektronik tersebut, seperti plastik, PCB, dan besi, diolah kembali menjadi berbagai macam produk berdaya guna untuk mendukung terbentuknya ekonomi sirkular. Melalui komitmen dan konsistensi kami dalam mengelola limbah elektronik, BCA tidak hanya meminimalisir limbah operasional yang berakhir di tempat pemrosesan akhir atau TPA, tapi juga menjamin keamanan data dari setiap limbah elektronik yang dihasilkan. Hingga Agustus 2023, terhitung lebih dari 31 ton limbah elektronik BCA telah didaur ulang dan berpotensi menyerap emisi sebesar 26.000 kilo CO2 equivalent atau setara dengan melestarikan lebih dari 280 pohon. Kedepan, BCA akan secara konsisten melakukan upaya kegiatan operasional ramah lingkungan dan melakukan inovasi terbaru untuk menghadirkan berbagai produk dan layanan berkualitas bagi masyarakat dan memberikan kontribusi bagi lingkungan. BCA for Sustainability, Live to Impact. Wah, oh, terima kasih banyak Bu Vera. Ini BCA saya kan uh, analis uh, perbankan saya selalu perhatiin uh, financial statement ternyata enggak uh, cuman secara financial ratio yang set a very high global standard ternyata dari ESG-nya pun it's it's already a global standard sih Bu luar biasa uh, next uh, kita punya Bu Marina uh, dari uh, Cisco uh, kita persilakan Bu 15 menit presentasi terima kasih banyak Um, terima kasih. Mungkin izinkan saya menyapa terlebih dahulu. Yang terhormat Ibu Nurhaida, ibu-ibu uh, para pembicara, uh, moderator, dan semua women di ruangan ini dan juga tentunya ada menya ya. <gif> Jadi ada bapak-bapak juga. Jadi uh, sangat uh, berbahagia bisa hadir di sini. Kalau di dunia uh, teknologi biasanya saya melihat lebih banyak laki-laki, gitu ya di ruangan ini senang sekali banyak perempuan, gitu. Jadi ini sangat memotivasi. Baik, saya akan coba share sedikit, uh, sedikit mungkin, untuk mengupas seperti apa uh, tren teknologi saat ini, gitu ya. Terus, kemudian sedikit mengenai Cisco dan juga kita bahas tadi, uh, kita uh, menyinggung topik mengenai gender, inclusivity, diversity, dan culture. Jadi, dengan topik "how we embrace technology to bridge the possible", karena Cisco sendiri motonya. Uh, To, to Bridge the possible jadi perkenalan mungkin belum banyak yang tahu Cisco juga gitu ya kalau Cisco itu uh, lahir sekitar tahun 80-an di Stanford University uh, membidani juga lahirnya internet karena pada waktu itu kalau kita konektivitas biasanya antar local area networks itu pakai router, dulu router sama router untuk different network itu belum bisa uh, ngobrol gitu ya, belum bisa berbicara. Jadi itu dibidani di University Stanford dan kemudian uh, kalau lihat lambangnya Cisco itu seperti jembatan karena itu diilhami oleh jembatan Golden Gate di San Francisco. So it stands for Cisco. Jadi itu sedikit ceritanya ya. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman uh, semua, ini apa sih tren dan opportunity di dunia teknologi saat ini? Uh, mungkin sudah sering uh, didengar, dibaca. Kalau kita lihat sekarang, pertama aplikasi. Tadi sudah juga dibahas uh, oleh Bu Vera dan pembicara sebelumnya. Aplikasi dengan digital e-commerce dan lain-lainnya yang kita lihat saat ini, aplikasi has become the heart of the business is the face of the company gitu ya. Jadi tapi at the same time gitu ya, uh, demand-nya user atau kita sebagai pengguna aplikasi itu zero tolerance untuk downtime. Jadi kalau dengan sosial media sekarang gampang sekali ini kalau aplikasinya lemot dan lain, lain. Jadi aplikasi itu as the heart of the, of the business itu memang semakin kritikal gitu. Kedua, hybrid work. Hybrid work working from anywhere mungkin di trigger juga oleh pandemi itu menjadi uh, suatu norma bekerja yang semakin banyak diadops oleh enterprise. Kami di Cisco sendiri sebelum pandemi memang sudah mengadop flexible working, employees bisa bekerja kapan saja di mana saja gitu ya. Uh, seturut how they can work best gitu. Kemudian AI. AI is such a buzzword ya yeah, for the last couple of years. Gitu. Tidak ada yang nggak ngomong AI, terutama setelah the, di stimulate dengan Gen AI, ChatGPT gitu. Bagaimana implikasinya AI untuk bisnis kita masing-masing itu banyak sekali use case ke depannya. Kemudian security, kalau dulu di organisasi kita perusahaan yang namanya secure itu kalau kita masuk ke kantor gitu ya. Perimeter security itu dibatasi. Dinding-dinding atau local area network di kantor sekarang, perimeter security itu borderless. Jadi, challenge di security juga uh, semakin besar. Bagaimana kita mensecure device, apakah itu notebook, laptop, ataupun uh, tablet dan phone? Bagaimana aksesnya kalau ada yang bekerja dari kafe, ada yang bekerja di rumah, ada yang bekerja di kantor? Apakah experience-nya sama? policy security-nya sama enggak? Gitu. So sekarang sebagian aplikasi kita taruh di cloud. Itu policy security di cloud sama di on-prem kita masing-masing. Apakah sama enggak? Nah ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang uh, semua tim IT di setiap perusahaan juga harus terus meningkatkan postur security-nya. Sustainability. Tadi Bu Vera banyak membahas sustainability. Nah ini kadang juga uh, tadi udah dibahas juga banyak waste dari sisi elektronik. Pemain teknologi juga semakin memperhatikan sustainability dan ada datanya, saya mungkin tidak recall numbersnya, tapi carbon emission yang disebabkan oleh infrastruktur teknologi itu juga cukup banyak. Salah satu contoh data center. Karena data center itu consume electricity, huge. Gitu ya. Nah, pemain teknologi juga melakukan inovasi. Gitu ya, jadi kalau di Cisco kita ada beberapa komponen chipset yang kita sebut Silicon One itu dimana dia lebih efisien dari sisi konsumsi listriknya, energinya, tanpa mengurangi performansi. Hal-hal seperti itu um, harus terus dilakukan inovasi karena di Cisco kita mengadop um, Net Zero Emission by 2030. Kemudian juga modern network sekarang networknya kita banyak tentu yang masih punya legacy network sudah siapkah? Untuk future ready, apakah kita bicara digital transformation journey kita masing-masing di perusahaan kita, ataupun dengan embracing AI, potensial ke depannya? Gitu, karena AI mensyaratkan requirement infrastruktur juga yang cukup berbeda. Oke, okay, ini sedikit contoh um, use case yang bisa dikreat dengan adopsi AI di FSI. FSI itu stands for Financial Service Industry. Jadi AI itu apakah kita apply untuk mengenable more personalized ya, atau differentiated experience untuk customer kita masing-masing. Terus how it change the our workplace, the way we work. Gitu ya, kalau misalnya ada yang menggunakan Zoom ataupun kalau Cisco kita menggunakan Webex gitu. Sudah equip by AI, gitu ya? Your AI can give you personal insight. Sebetulnya, berapa banyak jam yang dipakai after office hours untuk meeting, misalnya? Terus dari ruang meeting yang ada di kantor kita, itu high utilization-nya seperti apa? Jadi, banyak sekarang perusahaan juga yang melihat kantor itu lebih kepada collaborative space. If you can do your work independently, mind as well you do it at home. You don't need to go to the office. Ke kantor itu kita untuk kolaborasi, diskusi, dan hal-hal yang lain. Kemudian bagaimana AI juga helping us to have a more resilient and compliant uh, operation. Jadi uh, satu inisiatif juga yang semakin harus kita uh, apa, perhatikan adalah responsible AI, prinsip-prinsip di mana ada fairness, transparansi gitu ya dan juga uh, compliance, privacy dan security. Itu yang internally kita juga harus educate bagaimana kita menerapkan AI. Kemudian yang tentunya pastinya AI memberikan potensi terhadap efisiensi, we can do more with less gitu ya. Otomasi tentunya. Nah, sedikit mengenai Cisco tadi saya udah uh, kupas. Uh, kita beroperasi di lebih dari 80 negara, so is actually multinational company. La, lebih dari da, 80.000 karyawan di Indonesia sendiri kita sudah beroperasi 25 tahun, um, dan we continue to inovate, innovate dan uh, tentunya di Indonesia banyak sekali potensi digitalisasi ke depannya yang akan kita support. Nah tadi kita lihat mengenai purpose tadi ada salah satu pembicara bicara purpose uh, meaningful. Kita tuh kerja itu inginnya what we are doing is actually making some impact gitu oh, ya, Bu Melisa tadi ya. Nah it's very important buat company to have a purpose driven mission. Di Cisco kita punya kalimat our purpose driven is actually power an inclusive future for all mulai dari how we design the technology dan juga how we treat our employees at work. Bagaimana itu semua inklusif dan kita juga support diversity. Nah, ini tadi uh, Bu Vera juga sempat bilang ini kan changing customer behavior dan lain. Untuk pemain teknologi kita juga harus uh, menyikapi semua shifting trend uh, dari customer. Kalau kita kelompokkan secara tiga nih, yang kita lihat jadi prioritas para enterprises atau companies. Pertama, tentunya mereka ingin infrastrukturnya itu semakin modern, sehingga mereka bisa terus melakukan inovasi, apakah itu services dan juga produk-produk lainnya. E, pengalaman pandemi itu sangat berharga karena di situ terlihat mana enterprise atau companies yang. Infrastrukturnya itu cukup resilient, jadi begitu kita overnight pindah gitu ya, dari yang work at the office terus work from anywhere, itu banyak yang gagap kan ya waktu itu ya. Tapi for those who have resilient infrastructure, itu cukup bukan mudah ya, tapi it's not that problematic gitu ya, you shifting that type of uh, work gitu. Kemudian cyber security, nah ini, ini top of mind dari semua CX level. Gitu ya. saya bersyukur kita bicara digital ekonomi dan semuanya in this hyper connected world percuma kalau itu tidak aman gitu. jadi apalagi sekarang semuanya ekosistem gitu ya apalagi dengan e-commerce dan lainnya -lain. jadi sangat penting untuk melihat how we protect ourselves today and also tomorrow dan kemudian tentunya AI and data jadi tadi kita bahas mengenai UKM misalnya ini juga uh, sektor yang harus kita protek, sehingga mereka tentunya tidak punya tim IT ya, mereka tidak punya enough resource or capabilities. How big companies can help them? Apakah itu providing managed service gitu ya? Itu juga satu hal yang harus terus ditingkatkan sehingga pemain-pemain UKM ini bisa dengan tenang untuk uh, melakukan market access dan menumbuhkan bisnisnya. Di Cisco Uh, we have culture when we say it's conscious culture. Maksudnya apa conscious culture sebetulnya? Conscious culture itu membuat setiap individu bisa bekerja in such environment when they are when they are respected, their voices are heard, and they can be the best version of themselves. Cita-citanya seperti itu. That's conscious culture, karena kadang-kadang kita nggak sadar kita bekerja dengan certain bias, ya. Apakah itu gender bias, ethnic bias, gitu ya? Dan kita selalu rutin melakukan evaluasi, have we being fair, gitu ya, in our workplace. Nah, jadi we put people at first, karena di setiap transformasi yang kita lakukan, apakah digital transformasi, at the end of the day, at the heart of every transformation is people. Gitu, kita jadi harus pay attention to people. Kemudian the policies and guideline tadi uh, research tadi udah di mention juga uh, ada research juga yang dilakukan oleh uh, International Labor Organization. Enterprise atau companies yang put their business inclusivity uh, sebagai prioritas or they have policies that govern inclusive itu terbukti productivity dan top line growth-nya lebih bagus dan mereka juga punya kemampuan lebih bagus in their ability to attract dan retain talent. Jadi diversity I think is very good for business dan of course inclusivity ya. Kemudian workspace yang tadi saya sempat singgung workspace bagaimana kita provide flexibility and choice terhadap employees kita terutama women gitu ya. Jadi ke, kalau dengan teknologi sebenarnya semua itu dimungkinkan. Yang perlu kita create adalah bagaimana kita provide equal experience yang bekerja di kantor, yang bekerja dari rumah atau dari tempat lain gitu ya. Karena mereka harus merasa mempunyai partisipasi, kesempatan berkontribusi yang sama. Jangan sampai teknologi itu juga hanya memberi room atau opportunity untuk sebagian Orang atau sebagian pekerjaan. Um, kemudian teknologi, tentunya ini there is so many things technology can do to provide uh, insight, gitu ya. Terus in ability also to provide tools. Jadi kalau kita bicara pengembangan karir, gitu ya, begitu banyaknya yang bisa dilakukan dengan teknologi. Yang penting perusahaan harus bisa membuat tools itu available. Salah satu contoh. Kita mau grow career woman, misalnya ya. Apakah kita punya tools untuk membuat any career opportunities di perusahaan kita itu available for everyone? Jadi, kalau saya karyawan gitu ya, perempuan saya lihat, oh, ada oh opportunities apa saja nih perusahaan dan kesempatannya sama, dan kemudian mereka punya akses untuk trainings, any digital. Uh, platform or tools yang mereka bisa pakai untuk meningkatkan karir mereka itu salah satu contoh di mana teknologi can help uh, empowerment of women career. Uh, tadi udah dibahas sedikit ini conscious culture dan culture cannot happen overnight gitu ya. Tapi ini juga yang membuat kalau ada yang nanya udah lama ya kerja di Cisco banyak yang lebih udah belasan tahun dan lain because of the culture. Nah, kita juga lihat tadi ada apa gender gap. Uh, sama dengan Bu Melisa, saya juga feeling so blessed bekerja di teknologi company yang sangat mengedepankan uh, gender diversity. Jadi sebagai data uh, dari leadership atau board Cisco global in US, 46 persennya itu female. 46 persennya female di ASEAN, country leader seperti saya itu setengahnya women. So we're very proud of how we put forward uh, uh, women sebagai prioritas. Jadi kalau di Cisco kalau interview nih dari mulai dari rekrutmen, kalau ada list kandidat biasanya nanti orang HR bilang kok ini list kandidatnya nggak ada cewek. Jadi kadang dikasih kuota gitu, dikasih kuota at least if you don't have anyone 20% deh gitu ya dari list kandidat yang mau di-interview itu minimal ada female-nya gitu. Jadi itu semua dipastikan mulai dari recruitment proses sampai nanti dia berkarir di Cisco itu semua ada governance atau promoting activities uh, to support women. Jadi kita punya yang kita sebut Cisco Networking Academy one of the largest IT skills to job Uh, Dimana kita mentrain for free dan bekerja sama dengan lebih dari 200 institusi pendidikan di Indonesia, itu mentrain students. Jadi kalau tadi kita mau uh, promoting women in STEM atau in technology, we start also from school. Mungkin kalau di finance juga pasti banyak gitu ya sekolah-sekolah kejuruannya. Nah how we promote that from school? Jadi kita sudah train more uh, 400.000 sejak 1998, dan kemudian tahun lalu itu 78.000. Dan what makes me happy, also 27% nya itu adalah female. They learn cybersecurity, they learn data scientist, dan ini juga kita bantu setelah mereka ikut Cisco Networking Academy. Kita punya platform yang kita sebut Talent Bridge. Jadi kita mengkonekkan mereka dengan ekosistem partnernya Cisco. Jadi kita jadi matchmaker juga gitu. Dan it's a win-win situation karena buat para system integrator atau local companies in technology, they can have also a ready skills talent. Kemudian kita punya women leadership program. Ini dua contoh saya ambil ada JAM dan ada DARE. Jadi kalau JAM itu inisiatif untuk targetnya mid-level women Gitu ya di mana kita nurture mereka um, untuk siap menjadi world class leaders gitu. Um, kalau dare, dare itu lebih kepada uh, at the entry level career. Jadi uh, mereka yang baru join gitu ya women. Kemudian kita give uh, beberapa program, exercise initiative supaya mereka bisa artic articulate their value. Ya, articulate their value dan kemudian connect Kesesama woman dan can support each other. Biasanya kita provide mentorship juga. Itu dua dari woman leadership programs. Tapi dalam spirit kita untuk semakin mempromosikan STEM atau IT teknologi ke woman, kita juga punya inisiatif seperti Woman Rock in IT gitu ya. Itu kita kadang datang ke SMA. Ibu-ibu semua. Jadi dari mulai high school, university dan komunitas kita punya ekosistem dan di situ kita sering bikin event-event kecil di mana kita empower women in technology, inclusive communities tadi uh, sudah disinggung juga. Jadi uh, saya senang sekali juga bisa ada di forum ini karena kami berkomitmen untuk untuk juga promoting um, women. karena Salah satu yang seringkali salah adalah uh, perception about role yang mereka bisa mainkan di dunia teknologi. Karena role itu tidak selalu technical. There is technical dan non-technical roles in the technology space. Jadi awareness, education, dan nanti kalau sudah masuk kita kasih uh, the same opportunities itu adalah komitmen kami gitu untuk semakin meningkatkan peran women in the STEM industries. Ya, ini saya terakhir. Jadi, teknologi doesn't have gender, ibu bapak. And technology power so many things possible in the future, gitu. Uh, yang saya harapkan sebagai woman kita berperan aktif di organisasi kita masing-masing. Mulai dari kita memikirkan bagaimana ya workplace kita menjadi lebih baik dengan pemanfaatan teknologi. Bagaimana kita juga mungkin memikirkan polisi yang lebih tepat ataupun how we support sustainability initiative. There's so many things we can do dan so many careers or roles that we can play. Demikian dari saya, semoga bisa bermanfaat. Thank you. Terima kasih banyak Bu Marina. Jadi ini perusahaan tech pun uh, bisa didisrup sama tech yang baru juga ya. Tapi Cisco udah embrace sampai sekarang juga udah utilize AI. Uh, last but not least, we have uh, Bu Novita. Uh, Bank BNI kebetulan juga baru launching the new digital app, jadi uh, sangat uh, uh, timely uh, topik ya Bu ya. Uh, dipersilakan Bu untuk mulai presentasinya 15 menit. Ya terima 15 kasih. menit, oke. Okay. Uh, sebelumnya terima kasih dan selamat siang rekan-rekan uh, semua. Sungguh sebuah kehormatan ya bisa menjadi salah satu panelis di antara dua wanita hebat dan Yuli. Saya senang sekali hostnya adalah Yuli karena Yuli ini adalah partner saya berdiskusi di kantor. Enggak cuma KPI ya Yul ya, tapi juga bagaimana sih kita memahami ekspektasi market. Tadi seperti yang Yuli sampaikan ya bahwa BNI sekarang eh, apa namanya eh, mungkin rekan-rekan eh, semua juga melihat ada banyak eh, apa namanya promosi Wonder gitu ya. Apa itu Wonder dan kenapa sih kita meluncing sebuah aplikasi Wonder ini gitu ya. Saya akan coba cerita dulu. Cerita eh, jernihnya BNI. Jadi mungkin eh, BNI ini sudah terkenal atau teman-teman enggak -teman ada yang enggak eh, tahu gitu ya BNI itu apa. Karena memang BNI ini salah satu bank tertua sebenarnya. Dia lahir di tahun 1946. Ya sebagai waktu itu BNI ini lahir eh, salah satu rolnya itu adalah sebagai bank sentral awalnya. Jadi di 1946 Indonesia Merdeka waktu itu nggak punya bank sentral bank kita eh, apa namanya BNI ini bank sentral ditunjuk gitu ya eh, ditunjuk sebagai bank sentral adalah BNI. Di perjalanannya satu tahun kemudian dia menjadi bank komersial dan waktu itu adalah satu-satunya bank yang menserv kegiatan eh, jasa keuangan di Indonesia nah eh, sekian lama menjadi market leader sekian lama menjadi eh, apa namanya menjadi satu-satunya bank yang eh, ada di Indonesia eh, ini membuat apa ya mungkin kalau kita lihat eh, penampilannya atau ini old fashion gitu ya, kerasa gitu ya paling kalau kita bicara di tahun eh, sudah era-era 2000 di mana digitalisasi bisnis orientasi itu semakin E, banyak dan pesaing-pesaing juga semakin bermunculan gitu ya. Nah COVID tahun 2020 itu seperti wake up call untuk BNI. Ya, pada saat itu eh, pandemi COVID semua pasti terkena impactnya dan memang pada saat itu e, kita pun juga merasakan ya jangankan memikirkan performance kita tetap survive aja nggak masuk rumah sakit aja eh, bersyukur gitu ya uncertainty sangat banyak di situ. Tapi sebagai sebuah bank gitu ya, pada waktu 2020 BNI ini menghadapi suatu kondisi yang kalau bisa dikatakan eh, analogikan gitu ya, ini seperti kita masuk ICU. Karena kita kena hit di banyak aspek performance. Tadi Bu Vera sampaikan, kalau bank itu ngelihat performance itu dari mana sih? Aset quality kita kena. Aset quality kita hampir 30 persen asetnya BNI pada tahun 2020 itu menjadi kategorinya tuh loan at risk. Jadi eh, itu udah kategorinya mungkin udah membahayakan ya Bu ya. Bank tuh kalau udah loan at risknya 30% tuh udah eh, apa namanya? Pasti profitability kena, pasti capital kena. Dan benar profitability kita kena, capital kita langsung drop waktu itu. Dan ada isu regulator juga karena capital kan harus dijaga. Ibaratnya e, tekanan darah kita nggak boleh lebih dari 120. Ini tekanan darah kita udah di atas 120, gitu ya. Jadi sewaktu-waktu bisa stroke. Nah, jadi pada waktu 2020 itu semacam wake up call. BNI harus berubah karena bank-bank lain baik-baik saja, malah banyak yang mendapatkan e, positif impact dari e, pandemi COVID. Ada flight to quality dan sebagainya. Tapi pada waktu itu Ya, inilah kondisinya. Jadi, detik dimana kita menghadapi pandemi COVID saat itu juga, eh, di BNI memutuskan bahwa kita harus transformasi, kita harus berubah. Apa yang berubah? Jadi, kita, saya akan sedikit cerita mengenai jernihnya. Jernihnya eh, selama empat tahun ini, kita melakukan apa saja. Tahun pertama, kita fokus dulu ke fix the basic dulu deh. Kita benerin dulu. Capitalnya harus sehat dulu. Nah, itu kita lakukan fokus pertama kita fix the basic underwriting proses kita benerin, kemudian cara pengambilan keputusan kita ambil dulu, kita tarik ke atas, kita tarik secara sentralisasi agar aman dulu. Baru setelah itu kita masuk ke tahun kedua. Tahun kedua kita masih meneruskan, kita bangun sistem yang baik, kita ciptakan budaya kerja yang baik, dan sebagainya. Begitu masuk tahun ketiga. Kita mulai melihat, oh, organisasi kita nggak sesuai best practice. Organisasi kita harus dirubah juga untuk mendukung semua challenge yang ada, karena di tahun ketiga ini pandemi sudah mulai hilang, sudah uh, social distancing sudah nggak ada. Tapi perilaku nasabah berubah karena dua tahun, tiga tahun, uh, apa namanya, social distancing, dan kita banyak di rumah gitu ya, perilaku nasabah berubah. Jadi sudah saatnya juga kita harus berubah. Layanan kita pun juga dirubah. Dan akhirnya masuklah tahun keempat. Tahun keempat ini kita fokus gimana kita melayani nasabah kita dengan cara yang lebih baik. Nah tahun pertama, kedua, ketiga ataupun tahun keempat, tahun ini adalah tahun keempat, ini semua nggak lepas dari teknologi. Jadi kita selalu percaya bahwa merubah behavior, merubah perilaku ataupun merubah performance, itu hanya dua kuncinya. Yang satu, kita rubah people-nya, culture-nya. People itu merefleks sebuah culture. Kita rubah cara kerja kita. Dan yang kedua adalah teknologi. Teknologi bisa dibeli, tapi merubah culture itu yang susah. Merubah people itu yang susah. Karena BNI terbiasa dengan sudah ada di comfort zone, sudah melewati berbagai macam krisis, terbukti 98 dia survive, Kemudian 2008 survive uh, dan seterusnya selalu survive gitu ya. Jadi behavior di apa namanya peoplenya pun juga cenderung ke comfort zone. Nah untuk merubah perilaku itu memang mau nggak mau harus dipaksa dengan teknologi. Jadi ketika kita in place um, di tahun kedua itu kita uh, lakukan perubahan-perubahan itu ya nggak ada cara lain kecuali memaksa mereka untuk menggunakan teknologi. Nah, jadi itu sebenarnya underlying uh, cerita atau background kenapa kita harus melakukan transformasi secara digital. Dan uh, ini sebenarnya gambaran apa yang kita rubah step by step karena kami juga ingin tadi di 2022 kita juga sadar ternyata masyarakat itu sudah tidak senang lagi ke cabang. Jumlah orang yang yang datang ke cabang itu semakin sedikit. Mereka lebih banyak bertransaksi melalui digital. Jadi yang namanya mobile banking atau eh, apa namanya kris atau eh, layanan digital itu sudah bukan lagi sebuah strategi di bank ini lebih kita melihatnya lebih kayak eh, apa namanya hygiene factor yang kita harus punya. Bank kalau nggak punya mobile banking, ya dia tidak akan bisa survive. Nah ini sebenarnya yang akhirnya eh, Menjadi decision kita, kita lakukan perubahan. Kalau kita lihat, sebenarnya BNI sudah lama ya punya mobile banking. Mungkin teman-teman ada yang uh, sudah install gitu ya mobile banking, tapi kita juga mendengarkan voice of yang uh, apa secara basic function sih. Sebenarnya ada semua, ada, tapi rata-rata nasabah mengeluhkan, "Aduh, membingungkan." Waduh, harus uh, pencet PIN berkali-kali. Uh, number of kliknya banyak sekali, kemudian sangat-sangat tidak user-friendly. Jadi, sebenarnya mobile banking kita yang lama itu sebenarnya sudah cukup memenuhi basic function, sebenarnya. Tapi, in terms of UI UX, customer experience very low. Nah, itulah yang memang uh, salah satu dasar kita untuk kita memperkenalkan mobile banking baru, uh, yaitu Wonder. Gitu ya Wonder ini nama Wonder ini nama dan buat kami di BNI Wonder ini tidak hanya sekedar mobile banking tapi buat kami ini sebenarnya uh, kita memperkenalkan bagaimana kita new way of workingnya itu berubah di sini karena untuk mengcreate Wonder ini uh, kita lakukan secara internal uh, dibantu juga ada konsultan, tapi memang lebih banyak uh, internalnya. Uh, Labnya lab itu ada di Sarinah, jadi di Gedung Sarinah itu ada satu area yang kita, uh, apa namanya, sewa, dan di situ kita memperkenalkan cara kerja yang baru, new way of working, di mana semua orang itu uh, jadi satu duduk di situ, mau dari fungsi uh, channel, mau dari fungsi product owner, kemudian compliance, bahkan security, semua duduk di situ. Jadi ada perubahan new way of working ketika kita mendevelop working uh, wonder ini. Uh, kenapa itu kita perlu lakukan? Karena di masa lalu sangat birokratis sekali. Jadi ketika kita mengembangkan mobile banking yang lama, cara kerjanya itu benar-benar oh kita butuh compliance review. Jadi kita bikin memo dulu, bikin nota dulu. Itu sudah nggak mungkin kita lakukan karena apa? Kita kompet dengan waktu dan juga biaya. Jadi makanya untuk mendevelop wonder ini kami menciptakan sebuah cara kerja baru, something new di BNI, mungkin di tep, uh, perusahaan lain mungkin uh, itu hal yang biasa. Khususnya di digital bank gitu ya. Bank digital tuh uh, itu hal yang biasa tapi untuk di BNI uh, ini uh, menjadi satu cara kerja yang baru dan hasilnya tidak sampai dalam satu tahun, tepatnya 10 bulan, Wonder ini launching. Dan ketika kita launching, kita pun juga sudah memikirkan strateginya untuk go to market seperti apa. E, secara fungsi e, tentu ada penambahan, ada penambahan dan ini masih early step gitu ya, masih langkah awal. Terus kita perbaiki. Tujuannya yaitu tadi kita nggak ingin kembali ke masa 2020. Yang paling utama adalah kita ingin berubah gitu ya untuk menjadikan e, apa namanya nasabah itu puas gitu ya dengan. Uh, transaksi atau bertransaksi dengan BNI, ujung-ujungnya adalah ya stickiness, uh, customer loyalty. Nah, Wonder ini menariknya adalah Wonder ini uh, di-lead oleh seorang wanita. Jadi di kami uh, uh, project managernya ini adalah wanita dan menariknya lagi tim Wonder itu sendiri itu di running kebanyakan kalau misalnya eh, apa kita datang ke apa campnya wonder itu hampir 69% adalah wanita jadi memang memang eh, penting gitu ya penting keterlibatan atau eh, peran wanita dalam sebuah project karena memang eh, apa namanya sentuhan wanita tuh mungkin kerasa gitu ya dan saya nggak tahu ada hubungannya atau tidak tapi warnanya wonder itu warna yang wanita sekali gitu ya dan memang Uh, apa namanya uh, di steering committee ataupun uh, apa namanya rapat-rapat kita memang memang terlihat bahwa bagaimana kita mau mau uh, menyesuaikan dengan generasi sekarang Gen Z ataupun Gen Alpha itu dengan dengan uh, function ataupun uh, tampilan yang lebih menyesuaikan dengan uh, generasi mereka. Nah di BNI sendiri uh, secara keseluruhan kita pun juga merubah performance uh, culture kita. Jadi kalau kita bicara sebelum 2020 atau sebelum transformasi, performance culture itu belum ada. Karena memang situasinya memang uh, saat itu memang lebih banyak melayani gitu ya. Jadi uh, ketika performance culture kita terapkan, kemudian kita rubah KPI-nya lebih ke performance driven dan kita lakukan semuanya kinerja dilakukan based on performance. Dan menariknya, menariknya adalah e, komposisi gender yang memiliki e, top tier performance. Top tier itu artinya e, apa namanya? Ya, performa e, kinerja karyawan yang tertinggi, gitu ya. Tier satu ataupun tier dua. Menariknya itu dominan oleh wanita. Jadi memang sebenarnya wanita ini mungkin lebih loyalitas ataupun lebih berdedikasi dalam melakukan pekerjaannya. Jadi di BNI uh, kita punya uh, komposisi uh, top performer itu dikuasai oleh wanita, terus kemudian kita juga punya anak perusahaan, di mana anak perusahaannya itu lebih dari uh, dua, ya. jadi kurang lebih tiga, tiga posisi direktur utamanya adalah wanita, dan posisi decision maker atau di posisi EVP ke atas ada 31 persen. Ya, ini uh, jumlah ini juga terus meningkat setiap tahun. Jadi artinya secara environment dengan menggunakan performance uh, uh, review yang tepat, kita memberikan ruang yang sama dan memang terbukti wanita itu bisa uh, apa namanya? menjawab tantangan itu. Nah, ini ini tadi yang sempat saya ceritakan, uh, wonder ini kita namakan wonderful woman gitu ya. Karena memang uh, di Wonder ini 69 persen uh, uh, ininya apa timnya itu wanita dan tadi kalau kita bicara wanita dan teknologi uh, sebenarnya nyambung apa enggak ya gitu ya kalau kita bicara masalah digital gitu ya kalau kita lihat di masa lalu IT atau digital transformasi itu di masa lalu itu melulu masalah programmer terus kemudian hardware terus kemudian uh, network gitu ya. Jadi pekerjaannya itu benar-benar yang yang uh, apa ya? Pekerjaannya yang sangat uh, lelaki sekali gitu ya. Tapi semakin ke sini ketika kita bicara digital transformasi, digital itu enggak cuman tentang programmer. Digital itu ketika kita mau melakukan transformasi digital itu lebih banyak ke misalnya uh, UI dan UX atau strategi kita go to market Uh, terus kemudian uh, bagaimana quality experience-nya? Jadi ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang tidak melulu hanya tentang teknologi tapi juga related tentang teknologi di mana itu lebih friendly gitu untuk woman. Jadi makanya tidak heran kalau uh, apa namanya tim Wonder atau yang mengembangkan Wonder ini sendiri di uh, BNI itu 69 persennya adalah wanita. Jadi uh, mungkin uh, demikian presentasi atau pemaparan dan di belakang juga ada booth mungkin nanti kalau ada yang uh, apa namanya berkenan gitu ya mampir ke booth ada hadiah-hadiah juga dan tadi seperti yang Bu Vera sampaikan kita juga ESG friendly di sini karena booth itu uh, kita bongkar pasang. Kita jadi nggak ada enggak ada sampah di situ. Jadi kalau misalnya ada event itu bisa dibongkar pasang terus dipasang lagi ke event yang lain gitu jadi kita juga eh, apa namanya komitmen terhadap ESG juga eh, mulai bertahap kita lakukan demikian dari saya terima kasih terima kasih banyak Bu Novita terima kasih banyak jadi dari konklusi yang bisa saya ambil dari ketiganya um, itu the center of the business itu selalu melalui people itu yang saya uh, lihat itu benang merahnya dari ketiganya walaupun ada satu bank BUMN satu bank private, satu tech company itu di emphasize dan uh, peran woman itu uh, apparently itu sangat di appreciate sama semua uh, company dan uh, itu diakui dan uh, untuk komitmen terhadap empowerment Saranya itu juga tepuk. sangat kuat uh, dari Mereka. ketiganya tepuk tangan untuk para pembicara uh, together we can make indonesia to be a better country sebagai woman keunggulan kita adalah kita punya compassion bagaimana kita tetap sensitif terhadap Kebutuhan teman-teman yang lain, give equal opportunity untuk setiap orang bisa berinvestasi dengan baik dan benar di era digital ini, baik pria ataupun wanita. Mereka dalam bertransaksi elektronik itu seimbang. Kalau kita mau install sesuatu, pikirkan bahaya apa yang mengikuti kalau kita install aplikasi ini. Personal branding it's not only about social media kita berapa followersnya dan apa isi kontennya tapi kayak kita mau dikenal orang sebagai siapa dan apa yang bikin kita beda.